Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi kepada semua kawan-kawan semua di sana. So hari ini aku buat perjalanan daripada Putrajaya ke KCC untuk kita menyertai forum bandar sedunia ataupun World Urban Forum 2018 yang ke-9 untuk pergi ke KCC menggunakan public transport ataupun perkhidmatan awam yang sedia ada dekat Putrajaya Kuala Lumpur. So aku bersama rakan-rakanku Syarum dan juga kanak-kanak Riang. Teguh. So sekarang ni kita tadi dah lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit untuk menantikan bas yang pertama untuk sampai ke Putra Central. So alhamdulillah baru sampai. So kali ni kita naik bas yang menggunakan kuasa bateri, okey. So ini kuasa bateri. Okey. Apa yang menariknya tentang bas ni, kita ada kepulan OKU. Ni kepulan OKU. Baik. Tiket bas untuk ni RM1.50 sampai dekat Putra Central lebih kurang dalam 10 minit daripada pejabat. Terus sekarang ni dalam KLIA Transit untuk pergi ke Kuala Lumpur KL Central. So hari ni train dalam lebih kurang 9 lebih ni tak apa ramai sangat. Di impact ni tak semacam pagi. Pagi mungkin ramai. So mungkin keperluan kita ini untuk sampai lebih awal lebih baik. So inilah lebih kurang rupanya dalam KLIA Transit. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat KL Central. So kita nak beli tiket menggunakan mesin automatik. So kita pilih kepada laluan Kelajaya . Pergi kepada KLCC. Sala tekan sala ikutlah berapa banyak nak kuantiti. So tekan tunai sebab kita bayar dengan tunai. Masukkan duit RM2.40 daripada KL Central pergi ke KLCC. Makan. Pagi. Tanda resit. Okay. So, inilah token dia. So, tanda resit. Allahuakbar, aku tak tahu macam nak tekan resit. Alright, go. Okay. So, kita akan pergi ke stesen platform 1. Okey, kita sekarang dah lepas pada kaunter tiket tadi. So kita nak menuju kepada laluan train dia, platform 2. So kita tengok berapa lama daripada KL Central pergi ke KLCC. So, sekarang ni aku dah berada dekat dalam train LRT untuk menuju ke KLCC. Daripada KL Central lebih kurang ada 5 stesen untuk sampai ke KLCC. So beginilah keadaan train dalam keadaan train ni. So walaupun lebih kurang sekarang pukul 10, train masih sesak lagi. Okay. Okay semua, ini kita ada satu contoh yang terbaik untuk keperluan OKU yang ada dekat KCC sekarang. Kebetulan abang ni nak turun kepada nak turun ke bawah. Sistem ni kena ada masalah, kena bantuan sikit. Abang siap. Apa nama? Syakirin. Abang Syakirin. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke. So akak bawah tu akan tolong naikkan dia punya apa compartment tu untuk bawa ke atas. Wheelchair punya apa? Lift untuk wheelchair. Lift untuk orang OKU. So keperluan OKU memang ada. Cuma kita nak tahu sama ada dia boleh diselenggara dengan baik atau tidak lah. So hari ni kita tengok secara live bagaimana keperluan OKU digunakan secara khusus untuk OKU yang menggunakan wheelchair, especially untuk wheelchair. Okay, bye bye. Aduh. Dari macam gurau dia ni. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat pintu utama untuk masuk kepada Wolf 9.
So kita ke sana eh. Dan pastikan korang semua barang peribadi akan diletak dalam kotak. Sebab checkpoint dia memang macam dekat immigration. Right. Korang mesti ada memiliki tag ni untuk masuk ke dalam. Jika tidak, boleh masuk eh. Boleh pusing kat taman ni saja. So, kita akan masuk dalam, tengok apa yang menarik ke dalam, apa yang dia persembahkan dan apa yang dia present hari ni. Kita tengok je lah sebab kita pun tak dapat terjadi keseluruhan. Jom, kita masuk. Pergi ke Wolf 9 dan menggunakan kenderaan awam bermula daripada pejabat sampai ke Central KC dan petang balik ke sini. So ni dah pukul 3 lebih. So perjalanan satu hala kami tadi lebih kurang 1 jam setengah dengan anggaran kos lebih kurang RM108 tambah dengan RM14. Okey, balik lagi RM2.40. Yalah, RM108. Kaki pergi balik RM108. RM7.80. Tambah dengan RM4, nanti kau kira sini lah. Cara keseluruhannya bagi pandangan aku sendiri, untuk perjalanan menggunakan perkhidmatan awam ni agak jimat. Rupanya memang memerlukan tenaga yang cukup kuat lah eh? Sebab tadi kita pergi pun orang tak ramai, tak apa-apa ramai. So bayangkan dengan keadaan orang yang ramai, kedainya sesak, mungkin satu benda yang rasanya kena perlu ditekankan sikit lah tentang, sebab kita sekarang ni dah bincang pasal forum urban sedunia. So benda-benda macam ni kena ambil iktibar. So sebab tu aku ajak semua orang-orang yang atas-atas tu follow sekali kita orang untuk tengok balik apa yang berlaku kepada keadaan masyarakat bawah sekarang. So kalau kita naik kereta biasa, ada masalah dia. Naik kereta, naik kenderaan awam pun akan ada masalah dia. So keseluruhan view ni nanti aku akan kongsikan dekat aku ni YouTube channel dan akan sharekan kepada keseluruhan kawan-kawan yang ada.